PKB. Oleh Aina Sutramaya dan Suri Liu. Kuala Lumpur. PKP patuh kepada perintah. Perintah daripada Allah, perintah daripada pemerintah. Terkandung makna daripada ujaran, perintah kawalan pergerakan. Wajarkah kita mematuhi atau sekadar didengari tanpa memberi apa-apa erti? PKP membataskan kebebasan yang sekian lama dinikmati. Apakah semua ini? PKP adakah lebih akan dideritai? Di sarang kecil itu, ayah, ibu dan anak-anak bagaikan merpati melihat awan yang berarak pergi. Lolongan anjing acap kali buat aku cemburu. Kicauan burung lebih lagi memalu-malu jiwaku. Jasad ini masih di sini, masih dikawal. Moga otakku tidakkan sampai bebal. Perintah kawalan pergerakan memantau gerak-geri kita. Gundah gulana jadinya. Mental dan fizikal usah kendur. Biar alam yang kelam, usah minda berbalam-balam kerana mematuhi dalam jiwa yang bungkam. Ada yang panik, semua tidak terurus. Menangani warga dengan jerit pekik. Lantaran minda memahaminya dengan jelek. Jasad sahaja terkurung, minda tidak dipasung. Iman tidak akan murung. Takut, keji, pengkhianat, pembunuh itu berlegar-legar di satu sudut kecil. PKP membataskan kebebasan yang sekian lama dinikmati. Apakah semua ini akan lebih dideritai? Di sarang kecil itu, ayah, ibu dan anak-anak bagaikan burung-burung merpati melihat awan yang berarak pergi. Salakkan anjing di bawah pohon itu buat aku cemburu. Kicauan burung lebih lagi memalu-malu jiwaku. Jasad ini terkawal di sini. Moga otakku dan kau juga syarat terisi kebenaran ilahi. PKP memantau gerak-geri kita. Gundah gulana jadinya. Padahal bukan tak biasa Rakib dan Atid sentiasa ber-PKP sejak sekian lama. Mental dan fizikal usah kendur. Biar alam yang kelam, usah minda berbalam-balam. Mematuhi PKP dalam bungkam. Ada yang panik, tangani warga dengan jerit pekik. Sebab nak faham dengan cara jelik. Jasad sahaja terkurung, minda tak dipasung. Buku boleh sahaja dibaca setinggi gunung. Kemudian hari lebih beruntung. Itu pun kalau sudi untuk direnung. Jika beriman, tidak PKP ini sebab menjadi murid. Takut, keji, pengkhianat, bunuh itu melegar-legar di satu sudut kecil. Kerananya, keterbatasan, kesulitan, kesakitan dan kesengsaraan sedang melingkar kita. Namun kerananya, dia mengajar kita erti menjarakkan hubungan. Makan sebuah kehidupan. Saling menghargai mengangkasakan kasih sayang. Betapa perpisahan satu detik menyukakan. Kesyukuran mungkin saat pernah diabaikan. Semuanya mengajar kita menghargai yang pernah ada atau tiada dalam kehidupan. Pengorbanan daripada insan-insan hadapan ibarat nyawa kedua buat kita.
Pejuang yang telah tewas, kalian telah mendapat rehat yang kekal. Yang telah sembuh, bukti Allah Maha Pemurah. Yang masih bergelut, usah berhenti berdoa. Dan kita semua tidak pasal-pasal lebih faham tentang sabar dan ambil berat. Jiwa jadi kental dengan onak PKP. Kita jadi ambil peduli tentang bersih dan suci. Selamat berkenalan, wahai makhluk yang dipanggil insan. Aku mengenali kamu kerana Tuhan yang telah menciptakan kau dengan segenap kepintaran. Kerana itu, kau makhluk terlebih baik daripada sekalian makhluk Tuhan. Namun, tidak semua kepintaranmu dapat kau pimpin tanpa ajaran daripada pemberi firman. Nah, aku datang kepada kalian sebagai makhluk yang telah diciptakan Tuhan sekalian alam. Kamu memanggil aku COVID-19 dan kerana itu aku tidak pernah kenal erti belas. Sedang kamu semua berhempas pulas agar aku tidak menjangkiti kamu sebebas-bebas. Maka PKP ini pastikan kamu patuh dan tidak culas. COVID-19, pergilah jauh. Kembalilah ke tempat asalmu. Kami ingin bebas seperti dahulu, bekerja dengan integriti semangat padu jitu. Biasanya kami berjauhan dengan orang yang kami kasihi. Ingin sekali merangkul erat ayah dan ibu. Hendak bersembang bergurau dengan insan-insan tersayang seperti selalu. Sejak kau menjadi seteru, segala-galanya sekelip mata berterbangan bagaikan abu. Singgahmu bagiku adalah wahana untuk kau memberi kami makna bahawa segala yang ada di alam fana bukan kekal tetapi cuma sementara. Pergilah COVID-19. Usah kau berada di sini. Aku mahu menghantar kau pulang jika aku bisa. Bukan aku marah, bukan kami benci, bukan aku hina, bukan kami usir. Kami menanganimu penuhi kemah agar kita bertemu jalan penyudah. Jika kau mahu bergurau, ini bukan masanya. Pergilah, pergilah. Pergilah kamu sebelum Ramadan tiba. Wira dan wirawati yang tidak peduli malam dan siang, setiap ketika sedia berbakti walau apa pun yang datang. Korbankan masa dan tika menjaga keselamatan awam dan negara. Berpanas berhujan ribut petir penat dan lapar tidak kira masa. Penyambung rakyat jelata, wira tak minta disanjung. Semoga Allah yang Maha Kuasa terus merahmati kalian. COVID-19, kembalilah ke tempat asalmu. Kami ingin nikmati kebebasan seperti dulu, bekerja dengan integriti semangat padu jitu. Rumah ibadah kini kosong dan cuma terpaku. Tidak dapat memeluk ayah ibu seperti dulu-dulu. Apatah lagi bertemu bersembang bergurau sambil makan kuitiau minum soya cincau. Ah, semua jadi kacau. Sejak kau jadi seteru, semuanya berterbangan bagaikan debu. Pergilah COVID. Usah kau di sini lagi. Aku ingin menghantar kau pulang jika mungkin ada caranya. COVID, Allah mengajar kita tetaplah berdoa. Kerana doa adalah senjata COVID. Dan kesekian kalinya kau kini dalam doa-doa kami.
mohon Yang Maha Kuasa mengangkat kau kembali ke tempat asalmu. Usah tertawa, COVID. Aku tahu kau juga merayu untuk kekal di sini. Percayalah, kau akan diambilnya semula. Dan daripada apa kau dijadikan, maka kembalilah kau ke asal. Dari tanah kepada tanah, dari air kepada air, dari api kepada api, dari angin kepada angin. Mata ini tidak dapat melihatmu, COVID. Tanpa senjata, tanpa peluru, manusia telah pun tewas satu demi satu. COVID-19, kita bukan seteru. Tapi kita tidak boleh hidup bersatu. Pandemik ini menyuluh keliru tentang dia yang satu, berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. COVID, sampaikan kepadanya, kau tidak mahu bumi dan segala isinya menangis lagi.